Nombor dah hampir setahun dah abang cari. Excited. Kalau orang kata tak excited tu menipulah bohonglah. Walaupun dah 2-3 kereta saya ada, tapi Pak Liza peluk tak abang semalam? Tak, saya kebelah mengantuk. Saya tidur kat bawah, dia tidur kat atas. Jom, terus sabar saja. Dengar. Di belakang saya adalah kereta yang paling susah dalam kategori Honda tu. Yang ni adalah Honda HR-V. Model I Love You. V. Model yang paling susah. Kita bersama dengan the most handsome man kita. Zaman muda, zaman sekarang, zaman dewasa. Masih lagi tetap handsome. Mengalahkan Fatah Amin. Alamak, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Kamal. Kamal. Saya nak panggil Kamal ke Kamal? Kamal. Ah, lebih besar, biasa dipanggilnya Kamal. Dan isteri kesayangannya. Aku ingat kau baru kahwin, babe. Rupanya dah lama kahwinnya. Aduhai. Isteri kesayangannya. Iya. Yeah. Nama apa? Nama dia Nur Saliza. Nur Saliza. So abang panggil Liza lah ni. Saya panggil sayangnya lah. Sayang. Weh, sayang. Abang sayang, abang di mana? Dan belakang saya adalah HRV. Sebelum tu bang, anak berapa orang bang? Okey, anak saya dua orang. Dua perempuan. Dua perempuan. Yeah. Kak Liza dia bisik kat saya tadi bang. Nyuk-nyik dia kata dua tak cukup dua. Dia challenge abang 15 orang abang. Macam mana bang? Tak larat bang. Kau ingat aku ni mesin ke apa? Mesin ke apa? 15 lah. Tak larat terus. Tersungkur layu. Aduhai. So, berbalik kepada isu kereta. Honda HR-V. Walaupun model-model lain yang keluar, WRV keluar. Kenapa abang tak pilih WRV? Masih lagi nak juga HR-V. V pula tu model yang paling susah. Kenapa bang? Saya ni sebenarnya memang selektif sikit. Oh, selektif. Saya tak minat semua kereta sebab saya ada pilihan-pilihan saya pilihan sendiri. Pilihan lah. Mana unit sikit yeah, bang. Ya, sebelum-sebelum ni kereta yang saya ada pun memang bila saya minat, baru saya beli. Sama lah. Bila saya suka kepada Liza, saya pegang dia macam mana pun. Sebab macam isteri saya, saya tahu dia pernah pakai City sebelum ni Honda. So, satu lagi saya cakap dia. Ini ibarat kereta pencen saya. Kereta pencen. Jangan pencen lagi, abang muda lagi bang. 5 tahun lagi. So ini adalah pilihan abang lah. Sebab saya sebenarnya setahun saya buat pilihan sama ada nak ambil S70 Cross ataupun HR-V. Tapi bila dan saya juga dah lama, setahun lebih saya tengok Cik Din punya rancangan. Lama je. Especially during PKP lah. Masa tak nak buat apa. So akhirnya, very selective. So ini adalah pilihan abang. Last kali kita on design Honda lah. Itu dah decision final. Decision adalah HR-V model V warna merah. Kenapa warna merah bang? Sebab saya memang minat merah. Sebab baju abang pakai baju merah ke? Tak, sebab bila saya tengok warna merah CR-V tu. CR-V and Mazda. Memang saya tertarik lah. Dan bila saya tengok HR-V ni keluar warna merah, saya design merah. Actually anak saya nak putih. Sebab saya buat tempahan dengan Cik Dem tu sebenarnya putih. Tapi bila Cik Dem offer kata merah ada, kenapa saya tak ambil peluang yang ada ni, saya kata. Itu yang meleleh tu bang Meleleh. Kita tengok dulu ni daripada langit turun ke bumi. Merah yang meleleh untuk pasangan yang bahagia. Daripada langit turun ke bumi bang. Ada bang. Yang ni untuk abang. Duit minyak bang. Minggu yang pertama. Ada lagi. Saya ulang. Minggu yang kedua. Isteri kesayangan Kak Liza tengok, babe. Ada lagi untuk Kak Liza. Yang ni abang kena gelik bang. Gelik sikit bang. Sikit je lah. Aduh. Tidak ada lagi. Turun ke bumi. Ini untuk Kak Liza. Ada lagi kak? Untuk minggu yang ketiga, saya ulang minggu yang keempat. Urusan bersama dengan saya. Lama abang pilih kereta ni? Almost 1 year baru dapat pilihan yang final. Sebenarnya saya dah booking nombor ni dah lama. Dah hampir setahun. Bulan 11 saya betul-betul genap setahun. So masa saya cakap tadi lah, bila buat final decision, saya kata saya nak Honda HR-V. So saya kata walaupun ramai kawan-kawan offer dia jual dekat sana, dia kata dia kenal-kenalan dia boleh dapat cepat, tapi saya decide
dengan Cik Din. Dengan Cik Din lah. Ha, sebab so, bila saya tengok, tak payah nak ke sana, tak macam tak payah booking. Just melalui SMS. Ini WhatsApp. So senang. Saya tak payah nak rushing, nak terburu sediakan kopi fizikal kan pergi hantar ke apa semua. So urusan santai. Urusan memang santai. Actually Cik Din dah beritahu awal antara 1 hingga 3 bulan. Dan masa tu main problem yang saya paling risau, saya kena renew balik nombor ni dengan JPJ. Tapi alhamdulillah. Abang beli nombor ni sebelum dengan saya lah maknanya? Sebelum, saya buat sendiri. Masa JPJ bid tu keluar, saya cuba-cuba kata aku nak nombor ni. Sebab dia pilih nombor dulu, Bi. Masa tu saya yang pilih nombor yang ada kena-mengena dengan nombor saya sikit lah. So, semalam nak ambil kereta. Yeah. Macam mana perasaan bang? Perasaan nombor dah hampir setahun abang cari ni. Excited. Kalau orang kata tak excited tu menipulah namanya lah, walaupun dah 2-3 kereta saya ada tapi tak Liza peluk tak abang semalam? Tak, saya kebetulan ngantuk, saya tidur kat bawah, dia tidur kat atas. Merajuk tapi merajuk bertitok semalam wei. Jom kita dengar wei, jom bertitok semalam. Ku ingin engkau selalu ada menemaniku sampai tua. Ada untukku selamanya. Dengan kasihmu jaga aku, dengan imanmu tuntun aku. Di mana kamu pesanan terakhir daripada abang Kamal kita bet. Teman-teman rakan-rakan lah bang, nak cari kereta ke, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Buat semua di luar sana yang sedang bercita-cita atau bagi kira tengah mencari kenderaan, baik sama ada kenderaan terpakai ataupun yang baru, memang Cik D ni memang saya recommend. Sebab boleh kata semua urusan tak memeningkan kepala. So Cik D kan? Cik Din kan ada. Soalan cepu masjid. Semalam abang tidur kat bawah, dia tidur kat atas. Dia dah cakap kat saya, dia dengar lagu Liza, oh Liza. Abang nyanyi semalam sikit-sikit lah. Mimpi nyanyi semalam babe. Oh Liza, Liza Wati, engkaulah pujaan hati. Oh Liza, Liza Wati, tanpa engkau abang mati. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali kak, bagaikan purnama.